Jelang pencoblosan, KPUD Nganjuk musnahkan 1.000 lebih surat suara rusak. KPUD Kabupaten Nganjuk musnahkan surat suara rusak di halaman depan gudang logistik pemilu Gor Bung Karno pada Selasa sore. Total ada sekitar 1.500 lebih surat suara yang dimusnahkan dengan cara dibakar sebelum hari H pencoblosan 14 Februari 2024 besok. Ketua KPUD Nganjuk Pujiono mengatakan pemusnahan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan KPU sebelum proses pemungutan suara. Ya, jadi pemusnahan surat suara yang kategori rusak itu wajib dimusnahkan sehingga tidak ada sisa dalam bentuk apapun, karena memang surat suara itu adalah bagian dari proses pemilu ini. Sehingga untuk kategori yang menjadi perlengkapan penting dalam pemungutan suara ini, maka harus dimusnahkan. Makanya tidak boleh disimpan, juga tidak boleh katakanlah dimusnahkan dalam bentuk lain. Kan banyak ya cara musnahkan. Makanya kita musnahkan dengan dibakar, supaya memang benar-benar habis. Sementara itu, 4 juta lebih surat suara sudah didistribusikan ke TPS-TPS di seluruh kecamatan, kelurahan maupun desa yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan AG Cyber melaporkan.